Ex kekasih bongkar diselingkuhi Vicky Prasetyo di depan Kalina. Rumah tangga Kalina dan Vicky Prasetyo kembali diterpa kabar yang tak sedap. Kali ini, Iva ex trio Macan membongkar kisah perselingkuhan Vicky Prasetyo saat masih berpacaran dengannya. Awalnya, Kalina dan Iva sedang mengobrol santai soal sifat Vicky Prasetyo yang ramah pada banyak wanita. Dia itu saking ramahnya, bukan ramah artian harfiah, ramah rajin menjamah. Semua mantan, cewek, semua dipelukin sama dia. Kadang dia suka sengaja, tutur Kalina dalam video eksklusif yang diterima Insert Live, Senin tanggal 19 April tahun 2021. Lalu, tiba-tiba Kalina bertanya apakah Iva pernah diselingkuhi Vicky. Siapa sangka pedangdut itu mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Vicky menyelingkuhi Iva dengan mengajak wanita lain bertunangan. Kamu pernah diselingkuhin gak waktu pas sama dia, tanya Kalina. Kan ditikung tunangan kak, jawab Iva. Tentu jawaban Iva ini membuat Vicky panik dan mendadak kabur. Lebih lanjut, Iva jelaskan bahwa kala itu ia diselingkuhi Vicky yang mendadak bertunangan dengan Zaskia Gotik. Malahan, Iva mengaku tidak tahu bahwa Vicky dekat dengan Gotik saat masih berpacaran dengannya. Waktu itu malah aku nggak tahu kalau dia sama Gotik, tambah Iva. Kalina yang mendengar jawaban Iva hanya bisa mengelus dada. Vicky yang mendengar perbincangan istri dan mantan kekasihnya itu hanya tersenyum malu-malu.